Hai semuanya, kembali lagi di Teteh Cikal Channel. Kali ini Teteh mau buat getuk singkong gula merah ya. Tapi sebelumnya klik dulu tombol subscribe-nya. Terima kasih. Ini singkong sebanyak 2 kilo Teteh pakai, dan kelapanya 1 butir, dan gulanya kurang lebih 400 gram. Nah, ini pertama-tama singkongnya dikukus dulu sampai empuk. Dan gula merahnya juga dihaluskan sambil nunggu singkongnya empuk. Nah, ini singkongnya kelihatan sudah empuk. Lalu matikan kompor dan biarkan agak dingin sebentar. Karena ini mau ditumbuk ya. Setelah singkong diangkat, ini kelapa parutnya dikukus dulu. Nah, ini singkongnya mau ditumbuk. Ada yang tahu nggak ini apa namanya? Dan masukkan gula merah yang sudah dihaluskan. Lalu tumbuk sampai halus. Lalu masukkan kelapa yang sudah dikukus tadi. Nah, ini Teteh numbuknya tidak terlalu halus karena membutuhkan tenaga ekstra ya Bunda. Ini Teteh mau masukkan ke dalam plastik supaya dicetaknya nggak lengket. Nah, ini hasilnya Bunda. Selamat mencoba di rumah. Dan jangan lupa like, comment, and share. Dan klik juga tombol subscribe-nya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.